Minasan, ohayou gozaimasu. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Indri Sensei. Semua, kalau kata-kata sensei, kira-kira itu berkaitan dengan apa ya? Coba tebak. Berkaitan dengan Jepang, atau Korea, atau Cina, atau India. Oke, pintar sekali ya. Sensei itu berkaitan dengan Jepang ya. Jadi Indri Sensei itu artinya adalah Ibu Indri. Jadi sensei bisa digunakan untuk pria ataupun wanita. Yang pasti sensei itu maknanya adalah ibu atau bapak guru. Hari ini kita akan belajar bahasa Jepang untuk di kelas 10, berarti masih kelas pemula ya. Kira-kira kalau kalian memikirkan kata Jepang itu berkaitan dengan apa? Ada yang bilang seperti yang ada di samping saya. Apa ini? Doraemon, betul sekali ya. Jepang itu identik sama Doraemon. Kemudian apa lagi? Contoh lainnya misalnya adalah, oh betul, Gunung Fuji. Iya, Gunung Fuji adalah salah satu ikon yang terkenal di Jepang. Kemudian apa lagi? Bunga yang paling terkenal di Jepang. Apalagi kalau bukan? Pintar, bunga sakura. Jadi Jepang itu, selain kita belajar bahasa Jepang, kita juga akan belajar tentang budaya-budaya Jepang. Minasan, ada yang tahu nggak kira-kira kata-kata apa yang kalian ketahui tentang Jepang? Yang paling sering kalian dengar itu adalah kata-kata arigato, betul sekali. Arigato gozaimasu, itu adalah ucapan terima kasih di dalam bahasa Jepang. Oke, materi pertama kita hari ini adalah tentang Aisatsu. Buku yang kita gunakan itu adalah buku Nihongo Kira-Kira. Ini penerbitnya adalah Erlangga ya. Minasan semuanya bisa mendapatkan buku ini. Kalau ada di sekolah masing-masing juga ada di perpustakaan. Kalau Minasan ingin punya sendiri, itu bisa juga beli. Belinya di mana? Bisa beli di Gramedia, bisa beli di Shopee, bisa beli di toko-toko online yang lainnya. Ini lengkap banget untuk buku Nihongo Kira-Kira ini. Ada audionya dan ada juga presentasinya ya. Ada PowerPoint-nya untuk Minasan untuk lebih belajar lebih dalam lagi. Kemudian, untuk yang hari pertama, materi pertama kita yang kita pelajari itu adalah mengenai Aisatsu. Sekarang, coba Minasan lihat pada gambar yang ada di samping ini. Oke, kira-kira menurut Minasan, ini apa sih? Apa yang akan kita pelajari ini? Tentang apa sih sebenarnya? Oke, ini tentang hal yang paling dasar ya. Hal yang paling dasar itu tentang apa kira-kira? Iya, ini adalah mengenai kata salam. Dalam bahasa Jepang, salam itu sama dengan aisatsu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita salamnya dimulai dengan apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, terima kasih, dan lain-lain sebagainya. Jadi di Jepang juga ada, tapi berbeda-beda juga. Jadi sekarang, Minasa, untuk pelajaran Nihongo kira-kira ini, ada kalian lihat ada pada gambar di samping ini, ada sebuah gambar. Nanti ketika saya tekan, maka dia akan mengeluarkan suara. Jadi sebelum saya mengartikannya, mari kita pelajari dulu dan kita dengarkan bersama-sama. 1. Ohayo. Ohayo. 2. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. 3. こんにちは. こんにちは. 4. こんばんは. こんばんは. Ohayou gozaimasu itu artinya adalah selamat pagi. Oke. Yang kedua itu adalah ohayou. Iya betul. Ohayou ini ada bapak gurunya sedang mengucapkan kata ohayou kepada siswa-siswinya. Jadi ohayou itu bisa digunakan dari orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Dan tidak bisa digunakan dari orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau ohayou itu sifatnya informal ya. Jadi kalau guru kepada murid itu tidak apa-apa digunakannya. Kemudian kita lihat lagi sambang nomor 3. Nomor 3 itu apa? Waktunya di sana adalah pada pukul 13.00. Berarti 13.00 itu sudah menunjukkan waktu apa? Waktu siang ya. Kalau waktu siang berarti
konnichiwa itu maknanya adalah, oke pintar, bisa dilihat dari sini artinya adalah selamat siang. Kemudian saigo, yang terakhir itu adalah apa? Waktunya pada pukul 19.00, berarti itu menunjukkan waktu malam hari. Ucapan dalam bahasa Jepangnya adalah konbanwa. Oke, minasa, berarti sudah ada 4 kosakata yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah ohayo gozaimasu. Coba sekarang kita ulangi kembali. Ohayo gozaimasu. Kemudian berikutnya, kata yang kedua adalah ohayo. Ulangi kembali. Ohayo. Kemudian yang ketiga adalah konnichiwa. Konnichiwa. Dan yang terakhir adalah konbanwa. Konbanwa. Adalah pada soal berikutnya dalam untuk latihan. Jadi minasang bisa melihat gambar, kemudian tekan audionya, kemudian tulis jawabannya ya. Misalnya nomor satu ini apa sih? Apa yang diucapkan oleh native speakernya? Kemudian minasang tinggal ditulis jawabannya. Misalnya nomor satu itu jawabannya adalah A. A untuk apa? A pilihan jawabannya itu adalah untuk Ohio. Jadi tinggal didengarkan, kemudian kalian menuliskan jawabannya. Ichi. Doni-san, ohayo. A. Kiki-sensei, ohayo gozaimasu. Ni. Konbanwa, Ayu-san. Konbanwa. San. Latti-san, ohayo. Ohayo, Ayu-san. Yon. Adi-san, konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite, Ayu desu. Dozo yoroshiku. Sumimasen, mou ichido. Onamae wa? Nama kalian semua, ya, nama saya Indri, maka menjadi Hajimemashite, Indri desu. Perkenalkan, nama saya adalah Indri. Dozo yoroshiku onegai shimasu, itu maknanya itu adalah seperti nice to meet you ya, senang berkenalan dengan Anda. Itu juga bisa bermakna kalau kita akan sering meminta bantuan dari orang-orang yang akan kita kenali, seperti itu ya, kalau seperti dalam bahasa Jepang. Oke, minasan untuk saat ini sampai sini dulu kita akan belajarinya. Besok kita akan kembali lagi. Terima kasih, minasan, jamata. Jangan lupa untuk minasang semua yang ingin belajar bahasa Jepang, kemudian juga minasang yang punya anak SD, teman SD lainnya, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe channel yang ada di bawah ini. Arigatou gozaimasu.